Ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersama Bawaslu Jawa Barat menggelar sosialisasi pemilu serentak 2019 bersama organisasi masyarakat di kantor KPU Jabar Jalan Garut, Kota Bandung. Melalui sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilih mereka dan tidak ada yang masuk dalam kategori golput. Jelang pemilihan umum atau pemilu serentak 2019, KPU Jabar bersama Bawaslu Jabar menggelar sosialisasi dan deklarasi untuk mensukseskan pemilu 2019 di Aula KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, KPU dan Bawaslu Jawa Barat mengundang sejumlah organisasi masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan pemilu serentak 2019. Kegiatan ini digelar KPU dan Bawaslu Jabar sebagai salah satu upaya untuk mengajak masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019 nanti tanpa ada yang golput. Hal tersebut untuk menciptakan pemilu yang aman dan berkualitas. Kegiatan ini pun digelar sebagai upaya untuk menolak isu-isu yang berkaitan dengan SARA yang dapat merusak pelaksanaan pemilu 2019 nanti. Sama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019. Karena kan pemilu itu bukan menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara, tapi menjadi tanggung jawab secara kolektif. Karena di dalam pemilu itu akan melibatkan warga masyarakat, pemilih. Maka kemudian tentunya kita berharap ketika pemilih terlibat, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan koordinasi dan komitmen bersama dengan ormas Islam. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Bawaslu Jawa Barat karena dengan melibatkan publik dapat mempersempit yang dapat membuat pelanggaran serta dapat mengurangi potensi kerawanan terutama mengenai isu SARA. Baik, Bu. Karena tentu pelibatan publik itu sangat penting, sangat strategis, karena dia dalam konteks pelanggaran itu akan mempersempit ruang buat aktor-aktor yang potensial melakukan pelanggaran. Nah, ini tentu potensi kerawanan itu akan muncul jika partisipasi publiknya semakin terbatas. Nah, dengan hadirnya pelibatan ormas Islam ini kan meningkatkan kesadaran publik berperan maksimal dalam penyelenggaraan pemilu. Diharapkan dengan digelarnya sosialisasi, pemilu serentak 2019 dapat berjalan lancar dan aman tanpa adanya pelanggaran dan gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.